Hai Sobat Info. Saat mengunjungi taman bermain, tentunya kamu tidak boleh sampai melewatkan kesempatan untuk mencoba wahana ekstrim seperti salah satunya adalah roller coaster. Menaiki wahana berbahaya yang satu ini tentu membuat adrenalin kamu menjadi naik, sehingga kamu merasa lebih bersemangat, bukan? Namun ternyata, ada loh beberapa wahana ekstrim yang didesain khusus untuk membuat jantung kamu rasanya mau copot. Penasaran gak sih permainan apa saja yang dikategorikan sebagai wahana paling ekstrim di dunia? Kalau kamu penasaran, yuk simak pembahasan lengkapnya di Info Gila kali ini. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi di bawah video ini, terutama buat kamu yang baru gabung di channel kami. Dan jangan lupa like-nya kalau kamu suka informasi dari kami. Simak pembahasannya sampai akhir ya. X to Six Flags Magic Mountain. Wahana yang pertama kali dibuka pada tahun 2002 ini merupakan coaster 4 dimensi pertama di dunia. Hal yang membedakan X2 dengan roller coaster pada umumnya adalah kursinya yang dapat berputar 360 derajat. Memiliki bentuk yang ramping, wahana yang berlokasi di Los Angeles ini dilengkapi dengan terowongan serta perangkat tambahan berupa audio dan juga visual loh. Karena bentuk keretanya memanjang ke samping, kursi dari coaster ini dapat berputar dan juga membuat orang yang menaikinya jungkir balik. Fahrenheit. Fahrenheit adalah salah satu wahana paling ekstrim di dunia yang berlokasi di Hershey Park, Pennsylvania. Dibuka pada tahun 2008, wahana yang satu ini siap membuat jantung para pengunjungnya berdebar kencang dengan lintasan yang berada di ketinggian 121 meter di atas tanah. Selain itu, kamu pun akan dibuat kaget ketika coaster dihadapkan dengan turunan paling curam di Amerika Serikat, yakni 97 derajat. Dan ternyata, adrenalinmu tidak akan berhenti sampai di situ saja. Kamu masih disambut dengan lintasan terbalik dan melingkar sepanjang 32,1 meter, serta bukit dan lintasan berbentuk huruf S. Meskipun terasa sangat jauh, wahana ini rupanya hanya berlangsung selama 85 detik saja loh. Giant Canyon Swing. Di taman bermain yang satu ini, kamu tidak hanya akan disuguhkan dengan wahana yang membuat jantung kamu berhenti saja. Pasalnya, taman hiburan Glenwood Caverns Adventure Park yang berlokasi di Amerika Serikat ini menyuguhkan keindahan alam yang sangat menakjubkan. Salah satu wahana ekstrim yang wajib dicoba saat mengunjungi taman hiburan ini adalah Giant Swing Canyon. Menaiki wahana yang satu ini, kamu akan diajak untuk terbang hingga ketinggian 395 meter dengan tingkat kemiringan mencapai 112 derajat. Untuk kecepatannya sendiri, jantung kamu harus bersiap berayun di kecepatan hingga 80 km per jam. Roller coaster. Jika kamu berkunjung ke Las Vegas, maka jangan sampai melewatkan kesempatan untuk menaiki roller coaster tertinggi di dunia ya, yang bernama roller coaster. Wahana yang satu ini akan membawa kamu untuk merasakan pengalaman menaiki roller coaster di ketinggian 173,7 meter. Nah, jika ingin tahu perkiraannya, tinggi tersebut ternyata melebihi Monas loh. Untuk menaikinya sendiri, para pemacu adrenalin ini harus naik ke lantai 55 dengan menggunakan lift kaca. Wahana yang satu ini berkecepatan 65 mil per jam. Dan bersiaplah untuk dibawa mengelilingi menara yang menjadi landasan roller coaster yang satu ini. Colossus. Selanjutnya adalah roller coaster yang bernama Colossus yang berlokasi di Inggris. Diperkenalkan pada tahun 2002, roller coaster ini masih menjadi pemegang rekor jumlah lintasan terbanyak, yakni sebanyak 10 lintasan. Kamu akan diajak berputar-putar berulang kali di sebuah lintasan berbentuk seperti pembuka botol dan putaran kobra sebanyak 4 putaran ketika menaiki wahana yang satu ini. Saking epiknya wahana ini, China sampai membuat replika roller coaster ini dengan nama Ten Ring Roller Coaster. Yeah.
itulah beberapa wahana paling ekstrim di dunia yang wajib dicoba oleh semua pecandu adrenalin. Lalu bagaimana menurut kamu? Apakah kamu berani untuk menaiki semua wahana tadi? Kalau kamu berani atau tidak, tulis alasanmu di kolom komentar ya. Terima kasih telah menyaksikan informasi dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa juga untuk share ke teman dan keluarga kamu, agar bersama kita menambah wawasan dengan berbagi informasi bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye!